tadi pembacaan biodata. Selanjutnya pembacaan SK Paguyuban Trah Kerajaan Majapahit tentang pengangkatan Dr. HR Wijaya MC MSI PhD sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya yang ketujuh. Keputusan ini akan dibacakan oleh yang terhormat Adipati Ronggo Lawe. Waktu dan tempat dipersilakan. Hei poro kawula Majapahit semuanya, Adipati Ronggo Lawe saka Guru Majapahit akan membacakan keputusan dari Paguyuban Trah Kerajaan Majapahit nomor 01 garis miring PTKM garis miring 02 garis miring 20 tentang penobatan Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya yang ketujuh. Mengingat satu, Kerajaan Majapahit telah berhasil mempersatukan kepulauan Nusantara yang membawa pada zaman keemasan kejayaan kewibawaan dan kemakmuran. Dua, kehidupan berbangsa dan bernegara Kerajaan Majapahit selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga rakyat menjadi rukun, aman dan damai. Tiga, semangat luhur Kerajaan Majapahit tersebut selalu dilestarikan oleh generasi berikutnya, yakni Keraton Demak, Pajang, Mataram dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat, dasar ideal Pancasila. Lima, dasar konstitusi unil Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang satu, warisan kebudayaan adiluhung Kerajaan Majapahit perlu dikaji dan dilestarikan oleh segenap warga bangsa. Dua, perlu adanya wadah kajian dan pelestarian yang bernama Paguyuban Trah Kerajaan Majapahit
3. Paguyuban trah Kerajaan Majapahit perlu dikelola dengan manajemen yang handal, profesional, dan bermoral. 4. Pengelolaan trah Kerajaan Majapahit untuk tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 5. Kegiatan paguyuban trah Kerajaan Majapahit ini terbatas dalam bidang kebudayaan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memutuskan dan menetapkan Hawijaya sebagai pimpinan paguyuban trah Kerajaan Majapahit. 2. Hawijaya dinobatkan dengan gelar Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya ke-7. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Prambanan, Yogyakarta, 11 Maret 2020. Ketua Majelis Trah Kerajaan Majapahit Adipati Ronggolawe